7 siswa sekolah kejuruan 4 Mataram kesurupan saat pelajaran berlangsung. Kesurupan ini berawal dari kelas 1 kecantikan, kemudian berlanjut ke siswa jurusan lain. Seluruh siswa sempat panik, namun berhasil diredam beberapa orang guru. Kesurupan siswa ini diduga disebabkan karena pengaruh roh halus di sekitar sekolah. Siswa yang mengalami kesurupan sempat ditenangkan di ruang unit kesehatan sekolah. Guru agama sekolah ini sempat memberi bantuan pengobatan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, karena dirasa kurang kondusif, seluruh siswa dipulangkan sebelum jam belajar usai. Awalnya dari si kelas 10 itu tiba-tiba teriak gitu, bawa masuk ke sini. Ah, ini yang belajar di sini kayaknya itu ngerasa karena temennya itu teriak-teriak kesakitan. Nggak sakit sih, cuman nggak tahu teriaknya kenapa dah, pokoknya nangis-nangis gitu. Udah sadar, ke sono, ke kelas itu. Jadi semua yang di kelas itu 6 orang, sama dia 7 orang jadinya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, KTV.